Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Egresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di acara Idar Alam atau Idar Hutan. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini, kami sendirian, tidak ditemani tim karena tim lagi ada urusan. Jadi kami terpaksa sendirian. Pemirsa, di video kali ini kami akan melihat buah tangkalak yang kami tunggu-tunggu dari dulu. Tapi buah tangkalak tersebut mungkin masih kecil, belum bisa dipanen. Jadi kami terus menunggu kapan buah tangkalak itu besar. Kami akan melihat, pemirsa, apakah buah tangkalak tersebut sudah bisa dipanen atau belum. Nanti kalau buah tangkalak tersebut sudah bisa dipanen, kami akan mengajak tim menaiki pohon dari tangkalak tersebut. Ayo pemirsa, ikuti kami, jangan bosan-bosan. Dukung terus channel kami pemirsa dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang. Pemirsa, karena musim kemarau nih, pisang juga tidak tumbuh dengan sempurna, malahan tuh pohonnya roboh pemirsa nih karena kemarau. Ini juga ada tuh pemirsa, tidak sempurna, malahan lewat seperti ini pemirsa karena kemarau. Lebih parah lagi yang ini pemirsa nih, selain pohonnya kecil, ininya juga sudah kering pemirsa. Terus yang ini nih, seluruhnya nih pohon pisang seperti ini pemirsa tuh karena kemarau putus tuh. Semoga Tuhan secepatnya menurunkan hujan berkah supaya di tempat kami khususnya tidak kekeringan, tidak kekurangan air, dan tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur pemirsa. Kita sekarang berjalan lagi untuk mendekati pohon tangkalak. Kita coba naik dulu. Nah pemirsa, inilah pohon tangkalak yang kami maksud pemirsa. Kita coba perbesar lagi. Nah, ini yang namanya buah tangkalak pemirsa, makanan jadul, makanan dulu yang sudah sangat jarang ditemukan pemirsa. Nah itulah pemirsa buah tangkalak tuh, banyak ke atas. Nanti insya Allah kalau buah tangkalak ini sudah besar-besar, akan kami panen dan akan kami konsumsi pemirsa. Kita lanjut melihat tanaman sayuran ini sedang dipanen nih pemirsa tuh. Memanen sosin. Ya.
ayah nunggu Tuhan. Nunggu Tuhan. Nah, pemirsa, kami mencoba memakai kamera pendeteksi makhluk halus nih. Biasanya kalau ada akan terlihat. Tapi karena ini siang hari, jadi mungkin tidak akan terlihat misalnya. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu video kami kali ini. Kami hanya mengecek keberadaan buah tangkalak yang tumbuh di tempat angker ini, pemirsa. Jangan lupa dukung terus channel kami, pemirsa. Jangan bosan-bosan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kami doakan selalu sehat, panjang umurnya, dan murah rezekinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.